Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Ragil Murti. Di video ini, aku mau bikin ide jualan yang bahan utamanya tahu 5.000 bisa jadi jajanan yang banyak banget dengan omset yang sangat menguntungkan. Dan tentunya jajanan ini sangat disukai sama anak-anak. Bentuknya unik, rasanya enak, aku yakin banget semua orang pasti ketagihan. Tapi sebelum lanjut video, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pertama, siapkan tahu. Di sini aku pakai 10 kotak kecil. Lalu ada 3 siung bawang putih, 1 butir telur, dan juga air 150 ml. Untuk semua bahannya udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Kita masukkan dulu tahu ke dalam blender, kemudian masukkan bawang putih yang udah aku cincang dan 1 butir telur. Kemudian tambahkan air, lalu kita blender sampai benar-benar halus. Oh ya, buat teman-teman, tonton video aku sampai selesai ya, karena aku bakal ngasih tahu gimana cara membuat saus ala abang-abang. Nah, setelah tahunya udah halus dan udah dimasukin ke dalam wadah, kita siapkan 2 batang daun bawang. Kemudian, iris tipis-tipis seperti ini. Nah, kalau udah selesai, tahu yang udah kita haluskan, kita tambahkan 1 bungkus kaldu, lalu tambahin garam, tambahin juga lada bubuk, kemudian tambahkan tepung tapioka. Dan jangan lupa masukkan daun bawang yang udah kita iris. Lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau adonan masih terlihat encer, teman-teman bisa tambahkan tepung tapiokanya. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, siapkan kulit lumpia. Untuk kulit lumpianya, aku mau bagi jadi 2. Nah, biar makin gampang, aku pakai gunting kayak gini. Nah, karena ini aku mau bikin banyak, jadi aku pakai 34 lembar kulit lumpia. Karena aku bagi 2 kayak gini, jadi untuk hasilnya sebanyak 68 tusuk. Kalau udah selesai, ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian tambahkan 1 sendok makan adonan tahu. Kemudian, lipat seperti ini ya, teman-teman. Tekan pelan-pelan sampai benar-benar menempel. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan berulang, ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian tengahnya kita beri 1 sendok makan adonan tahu. Kemudian lipat. Dan ini udah selesai semua sebanyak 68, ini aku tumpuk-tumpuk. Dan sebelumnya aku udah panasin kukusan, dan biar nggak nempel untuk kukusannya, aku olesi dengan minyak. Kalau udah, kita tata dengan rapi, tapi jangan sampai nempel ya teman-teman. Lakukan seperti yang ada di video. Biar muat banyak dan sekali kukus, dan biar nggak nempel satu sama lain, untuk kulit lumpia bagian bawah aku olesi lagi dengan minyak. Kemudian tumbuk seperti ini, lalu olesi minyak lagi sampai semuanya masuk ke dalam kukusan. Nah, kalau udah kita tutup, lalu tunggu sampai matang ya. Nah, kalau udah mateng, bisa matikan api kompor. Kita buka seperti ini dan biarkan sampai benar-benar dingin. Baru setelah dingin, kita ambil satu persatu. Karena tadi udah diolesi dengan minyak, jadi ngambilnya itu gampang banget seperti ini ya, teman-teman. Lanjut, siapkan tusuk sate. Kemudian, 1 lembar ini kita lipat jadi 2, lalu tusuk seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di video. Untuk nusuknya berbelok-belok kayak gini ya. Menurut teman-teman, nama jajanan ini apa? Tolong tulis di kolom komentar ya.
Nah, untuk hasilnya kayak gini. Lakukan berulang sampai semua selesai ya. Dan ini setelah udah ditusuk, yang ini aku bakalan goreng semua dan sebagian udah aku simpan dalam kulkas. Jadi jajanan ini aman untuk 2 hari ke depan. Lanjut, siapkan 2 butir telur. Kemudian kocok sampai rata. Selanjutnya, lumuri sate tahu pakai telur kayak gini. Dan sebelumnya aku udah panasin minyak, kita goreng sate tahunya sampai matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Dan gunakan api sedang aja. Setelah matang, bisa angkat kemudian tiriskan. Dan untuk membuat saus ala abang-abang, aku pakai saus McLewy secukupnya. Kemudian aku tambahkan kaldu bubuk. Lalu tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan kalau masih kental, bisa tambahkan air lagi sampai benar-benar seperti saus ala abang-abang. Nah, hasilnya seperti ini, sausnya encer. Dan ini yang udah aku goreng, dari aromanya aja ini udah menggoda banget. Yummy. Tampilannya unik, seperti usus ayam gitu, tapi ini lebih gemoy, padahal ini cuma tahu dan lumpia. Dan untuk ide jualan, teman-teman bisa jual dengan harga 1.000 per tusuk. Kalian boleh kemas pakai mika seperti ini atau pakai plastik biasa. Kemudian kita siram pakai saus yang udah kita buat tadi. So yummy. Ini tuh gurih, enak, pedes, dan aku yakin semua suka sama cemilan ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka, silakan share resep ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye.